Pertanyaan yang ketiga: bolehkah jamaah ketika naik gunung? Ya, mungkin ini pertanyaan berasal dari uh, pecinta alam yang suka naik gunung, dan memang ketika naik gunung tidak menemukan uh, atau uh, repot untuk melakukan sholat sebagaimana ketika uh, semestinya seperti itu. Dan apakah boleh ketika kita naik gunung untuk melaksanakan atau mengambil ruh soh jamaah ini? Sesungguhnya, sholat jamaah itu bisa dilakukan ketika ada beberapa sebab, salah satunya adalah safar. Dan syarat safar itu ada dua. Yang pertama adalah safarnya bukan safar maksiat. Ya, jadi naik gunung bukanlah safar maksiat, maka orang yang naik gunung diperbolehkan karena memang safarnya bukan safar maksiat. Dan yang kedua, asalkan safarnya lebih dari jarak yang minimal. Gitu. Jadi ada jarak minimal ketika kita safar diperbolehkan melakukan jamak. Berapa jarak minimal safar? Ada beberapa pendapat ulama memang di dalam masalah ini. Yang pertama adalah Madhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya jarak safar yang diperbolehkan seseorang untuk melakukan jama' atau kosor, yaitu 88 kilo atau 16 farsah atau 4 bar. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Ya ahla makkah, la taksuru fi aqqalli min arba'ati bardin min makkah ila usafan. Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengkosor sholat bila perjalanan kurang dari empat burut. Dari mana? Yaitu dari Makkah sampai Usafan, yang mana kira-kira sekitar 88 km. Yang kedua adalah pendapat dari Matab Hanafi yang mengatakan bahwasanya eh, jarak safar itu adalah tiga hari tiga malam. Jika dilakukan dengan perjalanan yang e, seperti zaman dahulu ya, baik dengan jalan kaki ataupun pakai ontak bukan dengan jarak sekarang, yang mana kalau kita e, kalau kita konversikan ke dalam jarak kilometer yaitu sekitar 135 kilometer. Jadi jauh seperti itu. Maka boleh tidak kita melakukan jamak ketika kita naik gunung tergantung. Yang pertama, kita naik gunungnya dalam rangka maksiat atau tidak? Nah, insya Allah bukan dalam rangka maksiat. Yang kedua, jaraknya sudah sampai 88 km atau belum? Minimal, itu menurut Madhab Jumhur ya. Ketika sudah sampai, maka diperbolehkan, tidak masalah. Baik kita naik gunung ataupun tidak naik gunung. Jadi bukan masalah naik gunung atau bukannya, tetapi masalah jaraknya. Ya, mungkin nggak mungkin lah kita naik gunung kok sampai 88 km. Ya, ini maksudnya adalah, gunung yang kita daki itu eh, jauh jaraknya dari rumah kita. Bukan maksudnya adalah eh, jalan setapak yang kita lalui adalah 88 km. Misalkan kita penduduk Jakarta pergi ke eh, gunung Merapi yang ada di Jogja. Nah, itu maka lebih dari 88 km. Tetapi kalau dia asli penduduk lereng Merapi begitu dan mendaki gunung Merapi maka sampai Puncak Saya kira tidak nyampe 88 km maka bagi dia tidak boleh jamak jadi jamak boleh jamak atau tidak ketika e, Safar yaitu syaratnya sudah memenuhi jarak minimal dan yang kedua adalah tidak sedang Safar maksiat Allahu alahiwa